Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY sarapan bersama di Warung Gudeg Yogyakarta Minggu 28 Januari. Manajer operasional Gudeg Yujum Adit Fajar mengungkapkan menu makanan yang dipesan oleh Jokowi dan AHY saat sarapan di Warung Gudeg Yujum. Dikutip dari Tribun Jogja, Jokowi dan AHY beserta rombongan datang dengan bersepeda. Mereka menyantap hidangan komplit kuliner khas Yogyakarta itu. Baik Jokowi dan AHY memesan menu yang sama, yakni gudeg ayam dan telur. Suasana Warung Gudeg Yujum juga terlihat santai. Baik Jokowi dan AHY berbaur dengan pengunjung lainnya di Warung Gudeg Yujum. Jokowi dan AHY hanya memesan 8 meja untuk rombongan Presiden dan Ketua Umum Demokrat. Lebih lanjut, pihak Warung Gudeg Yujum pun merasa senang karena pertama kalinya rumah makan legendaris di Kota Pelajaran tersebut didatangi oleh Presiden Indonesia. Sementara itu, di akun Instagramnya, AHY mengaku menikmati makan gudeg bersama Presiden Jokowi.